kita lagi di pantai Kesirat. Nah, dulu tuh aku nggak kayak gini, tapi tuh sekarang udah ada tangganya. Ini aku tadi dari sana, nggak sampai sana sih, cuma sampai bawah situ, 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 atau sini, sini. Pokoknya nggak nyampe yang sana, nggak nyampe yang sana, yang sana, yang sana, yang sana, karena capek dan panas banget. Nah, ini tuh kayak perkampungan, dibuat bubuk-bubukan, bubuk-bubuk kayak di perkampungan. Ini kayak buat kalian yang tahu film apa sih yang main di pantai Kesirat, coba dibuat Oke, next aku bakal ke pantai Wahpudu, tungguin. Sekarang kita itu udah di perjalanan mau ke Pantai Wahpudu. Nah, tadi di atas itu ada tulisan Pantai Wahpudu. Nah, kita jalan ke bawah. Nah, jalannya itu masih kayak apa ya? Tanah, terus ada batu-batunya. Jadi kalian hati-hati kalau kesini dan siap stamina karena jalannya kurang lebih setengah jam. Aja sih. Enggak jauh, tapi ya kalau untuk ke pantainya turun itu ya nggak capek banget, tapi pas naik, soalnya kan pas pulang kan nanjak, jadi naik gitu kan. Yuk kita kesana. Oke guys, ini kita udah selesai. Kita mau balik. Oh ya, tadi harga tiket masuk ke Pantai Kesirat dan Pantai Wahpudu itu Rp10.000. Rp9.000 untuk 2 orang dan Rp1.000 lagi dasar harga. Nah, sekian jalan-jalan kita pada hari ini di Pantai Kesirat sama Wahpudu. See you next trip. Dadah.